Hari ini kita pelajari surat Al-Fatihah, buka Qurannya surat Al-Fatihah. Boleh nanti dalam prosesnya itu melihat ke bapak, dan boleh prosesnya itu sambil dicocokkan hurufnya dengan apa yang ada di Quran. Ya. Kita akan pelajari per huruf-hurufnya. Dan bapak akan mengajarkan dulu, ya, membacakan, teman-teman mengulang, ya, apa yang bapak ucapkan, ya. Jangan sampai bapak mengucapkannya misalnya bismi, kalian ulangnya bismi atau bismi, kan beda bunyinya, ya. Kalau dia hurufnya ada sifatnya mengalir, alirkan. Kalau dia tertahan. Kalau menggunakan bibir, gunakan bibir. Kalau gunakan lidah, gunakan lidah. Kalau gunakan tenggorokan, gunakan tenggorokan. Gitu ya. Boleh. Ta'awudz kan enggak ada, makanya lihat bapak. Oke, ikuti. A. A. Ya, itu huruf hamzah pendek. Itu ain dan wau, ya. Beda tempatnya. Jangan ain mulu. Ain di tenggorokan, wau di aljauf, di rongga. Jadi bunyi yang benar adalah gitulah. Ya, bukan ya. Oke, gitu, Bapak. Zu. Di lidahnya, di gigi atas. Zu. A'udzu. Kemudian standarisasi harokatnya bapak ucapkan dulu, jangan sampai beda. A. A. Jadi kalau yang mengucapkannya e atau o atau e, itu beda. A. A. I. I. U. U. A'udzu. A'udzu. Billahi. Billahi. Hi. Minasyaitoni. Nah, bapak mengucapkannya gini. Syaito, bukan syaito. Syaito. Syaitoni. Syaitoni. Ar-rajim. Ar-rajim. Oke. Satu ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, cakep. Oke. Sekarang bismi. Bismi. Sin itu ujung lidahnya di gigi bawah. Bismi, desis. Bismi. Kasih desisan yang kuat. Bismi. Bismi. Oke. Bismillahi. Bismillahi. Lam itu ujung lidah yang tepi lidah depannya nih. Lam. Dan posisinya begini, ya. Bukan begini. Gini. Nah, ini atasnya nih. Dan digusi, ya. Digusi. Nah, maka bunyinya bukan Mila, bukan huruf L. Mila, tapi Mila. Mil di dalam. Mila. Mila. Bismillahi. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ro fathah tebal, dan jangan lupa kasih getaran yang lembut. Jadi Ar-Ro. Coba Ar-Ro. Arro. Jadi bukan arro atau arzo atau arlo. Arlo, beda itu. Yang bergetar lembut. Arro. Arro. Arrohma. Arrohma. Arrohmani. Arrohmani. Haknya dialirkan, ya. Arrohim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
lam lagi, jangan lupa, bukan al, bukan alhamdu, al, alhamdu, alhamdu. Coba ha, ha, tenggorokan tengah, ha, ha. Nah gitu, nanti jangan sampai salah lagi, du, du. Oke, huruf dal juga bukan huruf d ya. Kalau huruf d itu bisa di mana aja. Tapi huruf dal di pangkal gigi serinya ini. Coba dan ucapkan yang kuat. Du. Du. Alhamdu. Alhamdu. Lillahi. Lillahi. Robbil. Robbil. Dan enggak pakai p. Robbil misalnya. Robbil. Robbil. Alamin. Alamin. Ada dua kali bacaan panjang, berarti al jauh, berarti ain diikuti alif. Jadi bunyinya a tu a. Jadi a bukan ang a a a. Terus mi juga ya sukun. I bunyinya i bukan ng. Jadi alamin, rabbil alamin. Ulangi. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ar-ra lagi sama ha lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Maliki. Ki. Ki. Kaf kaf ki. Ki. Yaumiddin. Yaumiddin. Ya, dalnya kuat ya. Jangan ada taknya. Middin, middin, middin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tekan ya-nya. Iyyaka. Iyyaka. Na'budu. Na'budu. Wa iyyaka. Wa iyyaka. Nasta'in. Jauh. Nasta'in. Oke. Nanti ke yang bunyinya masih nasta'in diperbaiki ya. Bapak ulang dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Ihdina. As-sirata. 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 Nah itu ro sama to kan tebal. Ketika menebalkan jangan sampai monyong. Jangan as-sirata. Roto. Tapi buka karena dia fathah. As-sirata. Nah, dibuka bukan dimonyongkan. Al-mustaqim. Baru kalau domah monyong. Ulangi. Al-mustaqim. Jadi gini, mu-nya monyong, as-nya enggak. Lihat, perhatian Bapak. Al-mustaqim. Karena harus dikembalikan. Sin-nya itu kan sukun, dia enggak berharokat. Jadi enggak monyong ya. Mu-nya domah. Nah, terus otomatis kalau domah harus monyong kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Sirata. Ingat lam. Alladzina. Alladzina. An'amta. Dengungnya jelas. An'amta. Jadi ini bukan dengung lama. Bukan dengung lama, tapi dengung jelas. Izhar ya, izhar. Siro, alaihim. 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 Ya sukun harus ditekan, tapi lembut. Jadi alaihim, bukan lai. Atau bukan lai ya, jangan terlalu keras, jangan terlalu kendor.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi al-maghdubi. Dot itu pakai tepi lidah, pakai tepilinya. Kiri atau kanan, lebih mudah yang kiri. Du, coba. Du. Bu. Bu. Semuanya bu. Bu. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Alaihim. Alaihim. Waladdallin. Bapak jelasin dulu. Wala terfathah a. Wala jangan ketularan sama do. Wala, wala, wala. Wala baru ab. Ab. Tepi lidah tekan sampai bunyi om om do, do-nya yang jelas walam do. 6 harokat bisa kita hitung 3 yunan. 1 2 3. L-nya tipis, L-nya ditekan tasdid. Walam do lin. Walangi. Walam do. Selanjutnya harus bunyi do gitu keras ya. Do. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.